Terima kasih. Itu dia persembahan daripada Faris, seorang bintang yang dilahirkan daripada rancangan reality TV. Oh, memang Faris senang. Memang sedap. Faris ni sikit-sikit macam original sikitlah. Ah, kan. Tapi tapi sebabkan dia Faris, sebabkan dia terlalu tinggi. Saya rasa kalau duduk kalau Syasha Akhlid duduk sebelah dia, memang selamat Syasha. Assalamualaikum, selamat Selamat apa? Waalaikumsalam, selamat raya. Selamat raya. Macam mana raya? Pengantin baru? Asal tangan sejuk? Sejuk lah, nervous. Tak nervous. Syasha masih bujang kan? Bujang lagi. Jangan nak cakap nanti satu Malaysia tahu. Tak apalah kan. Okeylah, tak apalah. Mungkin boleh ada yang nak masuk borang permohonan ke. Inilah macam ni lah dia. Dia anak nama dalam list. Tak, anak didik Abang Syam Long yang macam tu. Syasha Akhlid merupakan artis daripada Pilih Kasih, program reality di RTM sendiri, dan merupakan pengacara macam-macam lah, podium lah, sukan ekstrem, stream iClone musim kedua. Dia lah orangnya. Dia tukang pop band. Tukang pop bandnya. Dan Faris, Faris selain menyanyi, Faris juga baru habis berlakon Dekat dalam satu stesen TV swasta. Alhamdulillah dah pun ditayangkan semalam dua cerita. Alhamdulillah sambutan pun baik. So manalah tahu satu hari nanti RTM pula panggil. Tak apa, kita kat RTM memang bagi banyak join, insyaAllah. Sebelum ni kita orang dah pernah jumpa. Masa tu saya pengacara iClone musim kedua. Dia masuk, dia jadi Anwar Zain. Dia clone Anwar Zain. Balangnya balangnya kalah tengah jalan. Tak, kalau clone Anwar Zain nak dengar sikit nyanyi lagu Anwar Zain. Kalau sebiji ke macam mana lagu Anwar Zain? Macam mana lagu dia? Selembut bicara, sehalus sentuhanmu, bayangan pesona. Dia dengan baju dia masa tu sebiji Anwar Zain. Kira Syasha ke pandang terus terpesona lah. Tak adalah. Kira macam baguslah budak ni kan. Nampak tak hasilnya sekarang? Alhamdulillah. Tapi yang penting ya, kalau kita tengokkan artis ataupun sekarang lah anak-anak muda sekarang ni, mereka selain daripada aktif dalam bidang seni, mereka juga dah ada perancangan masing-masing. Betul. Macam Syasha dan dia pakai ni busana ni daripada sendirilah ni. Ya, yang inilah orang kata hari raya bulan Ramadan hari tu untuk pertama kali Syasha mencuba perniagaan baju. Tu yang bling-bling tu jahit sendiri ke apa? Ya, betul. Okey, jahit sendiri. Jahit sendiri. Hebat. Tapi yang jahitnya ni tak adalah. Yang ni je. Lace, batu-batu ni semua pasang sendiri. Pada tak tahu apa-apa, terus belajar satu-satu. Itu minat ke bakat semula jadi ke macam mana? Itu sebenarnya nak cakap minat bidang terjun lah. Okey, tak apa. Tapi dalam kita bercerita ni, mungkin anda nak berbual dengan artis yang kita jemput. Boleh hubungi kita 0322828578 atau 0322828579. Kita nak bercerita mengenai tradisi air raya harus dikekalkan. Sebagai anak muda, Faris, biasanya kan kalau kita tengok kan, adalah kalau dekat laman sosial sekarang ni ataupun media sosial ni, sibuklah kan bercerita, komen orang itu sana sini, katanya kenapa perlu tak balik kampung, kenapa perlu balik kampung tapi sibuk dengan telefon, handphone kita masing-masing. Faris ni macam mana? Apa komen? Bella, Faris pun sama juga sebenarnya. Kita pun kadang balik kampung tu, kita nak beraya tapi main handphone pula. Bila semua main handphone, kita pun main handphone lah kan. Tapi main handphone tu kita connect antara satu sama lain sebenarnya. Post gambar lah apa, tapi tak bercakap masing-masing. Dalam handphone je bercakap kan. Actually itu orang kata kena kurangkan lah. Kita kena balik-balik tradisi yang lama. Itu tradisi kita yang bermaaf-maafan, tradisi kita yang bersalam-salaman, kita berjumpa, bercerita, bertukar cerita. Yelah, setahun sekali balik kampung. Yalah, kan? Walaupun kampung saya KL, kampung Pandan je. Kampung juga tu. Saya kampung ni mana? Saya Negeri Sembilan. Onogori, Johor. Ada tiga tempat lah. Jadi ni mula dengan Negeri Sembilan. Lepas tu nanti semalam lah. Semalam belum jelajah habis semua lagi lah. Lepas Johor, Pahang. Bila nak balik Johor? Balik Johor nak raya sekali ke? Yelah, nak balik Johor kan? Minggu depan insyaAllah. Okay. Minggu depan. Sebab Isha pun dia ada banyak kampung. Nak lepas kahwin ni kan, kampung ada dua terbagi banyak kan. Apa pengalaman kalau kita kampung banyak ni, seronok ke macam mana ke? Macam pening kepala sikit ke nak pergi banyak tempat? Sebenarnya seronok sebab apa, kita banyak saudara mara. Lepas tu kita boleh, yang tak kenal kita berkenalan kan. Maksudnya eratkan silaturahim lagi. Macam Syasha sendiri rupanya tak sedar ramai sebenarnya saudara. Macam kita pun saudara kan. Dia kata kalau Syarifah Al tu hang kata tak saudara, memang nak kena jentik orang kata kan. Tak patutlah rambut seakan-akan. Rambut kita. Kejap, bukan setakat rambut je, mulut pun sama. Tak payahlah, itu cerita sebelum belakang basikal. Faham. Tak pasti.
saksikan di belakang ni. Okey, baik, kita nak cerita tradisi hari raya ni, kebiasaan ni apa? Faris lain, sebab Faris ni tinggi. Saya rasa yang paling senang untuk Faris ialah tukar langsir. Tukar langsir? Betul. Tukar langsir, yeah, lampu tu, susah, lampu lilin tu. Lampu awak lilin, yang pasang kan? Lampu tu kan? Liter, kalau kat rumah mak saya suruh saya pasang lah. Tak pun masuk kipas, kipas yang pusing atas tu. Senang capai lah. Alap tu kan, mak saya suruh. Masa kat rumah tu. Tak bawa mak sekali. Mak saya tidur. Ke pemalu? Dia pemalu, dia segan sebenarnya. Macam saya pemalu sebenarnya. Alamak. Faris pun masih belajar juga kan? Ya, Faris belajar dekat Spotify. Macam mana tu belajar jadi sebagai artis juga tu? Macam mana nak bagi masa firstly tu agak orang kata susah juga sebab Faris kena fokus career dan juga belajar. Tapi Faris fikir untuk masa depan. Kita artis-artis, career-career. Tapi dalam sama kita kena, orang kata ada at least backup plan. Betul lah kan? Saya suka. Artis dia tetap kena ada pelajaran masing-masing lah ya. Mesti ada diploma sekurang-kurangnya. Jadi barulah kita nampak hebatlah sedikit. Kadang-kadang orang kata senang nak jadi artis ni. Ada rupa boleh dah. Syasha macam mana? Soalan panas tu. Apa? Pasal apa? Artis ni lah. Ada rupa je boleh. Tak semestinya. Saya ada rupa ke? Saya kadang-kadang sedia juga orang kata, kecil sangatlah dia ni. Macam mana bagi watak ni? Dia ada beza kecil tak? Besar sangatlah awak ni. Susah lah nak ambil gambar. Nampak tak? Sebenarnya dia agak susah tau. Orang kata jadi artis senang. Sebenarnya macam Syasha, orang kata terlampau kecil, terlampau kurus lah apa kan. Tapi sebenarnya itu adalah keistimewaan. Kita jangan pandang negatif kan. Macam Syasha, walaupun macam umur dah 26. Yang tapi tu berapa? 26. Nampak 38. Ya ke? Alamak. Sebab selalu dapat watak budak-budak. Sesuai. Selalu bawa watak so dapat umur 26, 27, umur 20. Tak, Syasha sebaya dengan Isha kan? Ya, sebaya. Sebaya. Tapi untunglah sebaya dah kahwin. Assalamualaikum saya. Macam tu kan? Okey, selain daripada itu, tradisi raya je apa lagi? Mungkin beraya pergi rumah saudara ataupun bagi duit raya. Bagi duit raya tak? Pergi dari rumah ke rumah. Saya belum lagi, saya belajar. Syarat saya belajar. Tak boleh. Syasha, duit banyak. Ui, janganlah cakap macam tu. Tapi sebelum ni tak adalah bagi duit raya. Tapi bila orang saya dah bekerja ni kan, balik raya standby lah duit raya. Tapi orang kata bila start bagi duit raya tu? Dah 2 tahun lepas. 2 tahun lah. 2 tahun lepas. Lain kan? Macam kita tak bagi lagi selagi tu tak kahwin kan? Kita tak menerima lagi. Apa kisah selagi tak kahwin? Selagi tak, sebab Isha masih 26. Dia boleh layak lagi nak menerima. Nampak tak? Terima kasih Ismail. Okey, mungkin kepada anda semua penonton kita yang baru saja bersama kami. Kita dah pun sebenarnya dari awal tadi kita dah bersama dengan Alif Kadim. Kita juga dah bersama dengan Eliana. Dan sekarang ini kita bersama dengan Faris dan juga Syasha Al-Kraid. Dan jangan lupa mereka ni juga boleh diikuti di media sosial masing-masing. Tapi sekarang ni senang. Anda tengok je hashtag #inikanraya. Adalah gambar mereka. Mereka sendiri akan promotekan masing-masing punya lah. Dan sekejap lagi saya tak sabar ni nak tengok ni ha. Keluarga bahagia Ida Mo'in dan juga Eddie Mo'in. Ui dah lama adik tak dengar. Adik-adik ni. Adik-adik Ida Mo'in. Jadi kita akan terus saja. Jom kita lihat persembahan daripada Ida Mo'in. Nampak tak? Tengah tu set up sikit. Tengok anak ni abang Eddie Mo'in dah besar dah kan, comel je. Tapi nak tahu tak, kat meja dia orang tu meriah sebab ada ekstra, ada kek lapis ni Sarawak dia jamu, ada jamu sebenarnya. Kenapa kita tak dapat kat sini? Kak Deja, kat sini tak ada. Kat sini ada kuih je. Nampak tak Eliana senyap je dia makan kek lapis Sarawak tu. Yelah, senyap-senyap dah habis. Kan, pandai kan dia kan? Nampak tu. Patut dia interview dulu. Tak. Padahal dia tu ratu semprit. Suka semprit. Dah ramai dah orang beli dia punya. Tak, ini trend ke apa? Artis kita bukan saja apa, ada perniagaan pakaian tapi juga buat kuih. Perniagaan makanan, kuih-kuih raya saya kan. Saya buat kuih juga. Ada juga. Sedap. Yalah, selain daripada baju airport sendiri tau. Melaka, curry pop, purée. Tahu tak? Nampak tak? Syasha kan di samping tu dia mempromosi diri dia kan. Bukan saja cantik, bukan saja pandai buat baju, buat kuih, semua dia promosi. Dia pun jugalah kan. Tapi Faris ada apa berniaga Faris? Alhamdulillah setakat ni belum lagi. Belum lagi. Okay. Baik, kita tengok pula lepas ni Kak Ida Mo'in apa pula agaknya kan, perancangan dia. Tapi kita dengarkan dulu suara yang cukup merdu daripada pasangan adik-beradik ini.
selamat hari raya. Miskin jangan dilupa, sedekah apa saja. Selamat, selamat hari raya. Di pagi hari raya, takdir menyentuh jiwa. Cinta bersemi suci di hati. Riuh renja suasana, dan ku merasa hibah. Selamat, selamat hari raya. Miskin jangan dilupa, sedekah apa saja. Selamat, selamat hari raya. Pagi hari raya, takdir menyentuh jiwa. Cinta bersemi suci di hati. Mari, mari cik abang, kita sama rayakan Aidilfitri bulan yang mulia. Aidilfitri bulan yang mulia. Wow. Lama tak dengar cerita daripada kumpulan Muin. Bukan main lagi sedapnya suara. Tapi kan Kak Ida Muin siap-siap dah kurus ni. Amboi, ke main lagi kan? Tapi itulah, apa pun saya sebenarnya bila orang cerita jadi pengantin baru ni, orang usik je kan, bila nak pergi honeymoon, maklumlah seminggu selepas nikah tu dah tak ada masa dah, terus puasa. Sebenarnya saya menantikan Dr. Rosmi untuk bawa saya melalui penerbangan beliau. Pergi ke honeymoon, naik penerbangan. Penerbangan Dr. Rosmi. Ini Dr. Rosmi katanya penerbangan ataupun kalau katakan di sini Rosmi terbang tinggi. Jadi ini dia. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Apa khabar? Lama tak ada cerita Dr. Baik. Sihat. Macam biasa baik. Dato' Doktor adalah seorang usahawan yang cukup berjaya. Dan yang cukup mencetuskan fenomena. Dan selepas itu ramai yang menjadi ikutan lah, ramai lah. Hari ini doktor juga bersama dengan Datin. Datin ada cantik, nampak Datin cantik manis, besar dan merah juga. Tengah makan tu Datin. Tapi kalau nak kata beraya di Kedah kan? Beraya di Kedah. Kedah untuk sampai ke KL taklah jauh. Tak adalah pakai private jet kot. Tak payahlah. Tapi doktor, kita tahulah usahawan yang berani. Nak buat apa pun doktor memang kalau nak buat, cuba je. Ni kalau kali ni kita buat doktor buat penerbangan pula. Macam apa yang terlintas di fikiran doktor tu bila nak try satu perniagaan baru ni? Penerbangan ni sebenarnya doktor ada cita-cita ataupun dream tu 2009 lagi. 2009 lagi. Tapi kebetulan dengan izin Allah tu, tahun lepas doktor bertemu kembali dengan adik angkat doktor, Kapten Adam. Bertemu di Jakarta. Dan situ kita mulakan satu bisnes baru, tubuh syarikat Rosmi Air Sdn Bhd. Jadi Rosmi Air Sdn Bhd ni kita ingin offer dua perkhidmatan. Pertamanya dari sektor private jet, chartered private jet untuk golongan korporat, mereka-mereka yang ingin cepat. Masa itu penting. Itu private jet. Yang keduanya, doktor bercadang untuk servis umrah, penerbangan umrah. Cadangan itu daripada Alustar direct flight ke Jeddah dan Madinah. Itu akan bermula bila tu agaknya doktor? InsyaAllah kalau semua okey, seawal musim umrah tahun hadapan. Tahun hadapan. Tapi sebelum sampai ke tahun hadapan, mungkin tahun ini ada perancangan mungkin dekat-dekat ke ataupun macam mana? InsyaAllah Disember ni akan sampai doktor punya private jet yang pertama. AVT Peugeot OVO
Kapasitinya boleh terbang selama 4 jam dalam sekitar 5 batu area, 5,000 batu area. Kemuatannya 2 plus 6 plus 1. Oh, 2 pilot, 6 penumpang dan 1 untuk emergency. Saya rasa tak sabar sebenarnya nak mencuba. Betul. Depan ni Disember tak, dah ada info Isha tadi untuk cuba penerbangan tu. InsyaAllah nanti Disember nanti insyaAllah. Nanti kita Dr. sponsor untuk honeymoon. Wow, best. Alhamdulillah panjang umur pula rezeki. Tak ada kena kahwin cepat-cepat ni biar dapat naik. Latin dengan Latin, kita nak sponsor untuk honeymoon Isha. Dan hari ni Bali, daripada KL Bali. Alhamdulillah. Dan hari ni juga sebenarnya doktor sponsor kita untuk makan dan segalanya di sini. Terima kasih doktor kerana sudi sponsor kita. Doktor, saya nak tanyalah doktor, apa yang menyebabkan doktor berani untuk mencuba bidang ni? Kalau kita tengok kan, bidang penerbangan ni dia kompetitif, persaingan. Lepas tu nak memulakan perniagaan tu memerlukan belanja yang besar. Pertamanya sebagai usahawan dan sebagai seorang Muslim lah, keyakinan pada diri sendiri. Betul. Dan keyakinan pada pencipta kita Allah Ta'ala. Dan kita mesti ada asas yang kukuh dalam bidang yang kita ingin ceburi. Macam doktor dalam bidang perniagaan aviation ni, penerbangan ni, selain pada doktor, adik angkat doktor, Kapten Adam. Beliau sudah berada dalam bidang ni dalam tempoh masa 10 tahun. Jadi daripada A sampai Z dia tahu. Satu kata part kecil kapal terbang pun dia tahu. Dan dia tahu seluk-beluk macam mana perniagaan, dan kontaknya dalam bidang aviation ni cukup luas. Jadi ini memudahkan kerja doktor untuk kemudikan bisnes baru ni. Semua tenaga kerja dia orang tempatan. Orang tempatan ada, orang luar pun ada. Campuran. Campurlah kan. Dan mungkin bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut lah, maklumlah dah nak proses untuk pergi ke umrah sebagai contohnya. Sebab doktor saya lihat lebih penekanannya untuk mereka yang ingin mengerjakan umrah. Jadi mungkin cara untuk menghubungi ataupun untuk mendapatkan maklumat bagaimana pula doktor? InsyaAllah bila tempoh masa akan datang ni, doktor akan buat promosi iklan di SPN sendiri, di akhbar. InsyaAllah. Kabar gembira ni akan diketahui oleh semua rakyat Malaysia. Wow, saya pun rasa seronok sebenarnya hari ini, teruja kita sebagai penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini eksklusif buat anda semua. Belum keluar dari mana-mana lagi doktor hari ini. Kita pecah telur lah ni. Untuk bagi tahu kita semua berita gembira ni lah. Orang pertama doktor nak sponsor Isha. Itulah Disember nanti insyaAllah. Terima kasih. Okey, jadi kita nak tahu juga doktor perkembangan lain lah. Dalam raya ni dikabarkan doktor sendiri bawa ibu keluarga untuk datang ke Kedah. Mungkin boleh cerita pengalaman untuk raya pula macam mana? Raya ni alhamdulillah semua ayah, mak, adik-beradik doktor, lima orang semua berkumpul di rumah doktor di Kedah. Dan sambil itu kita juga buat open house untuk staff dan untuk masyarakat sekeliling di sekitar kita. Memang meriah. Doktor, bila doktor dah ada satu syarikat penerbangan sini, dia sesuai lah kan dengan kita punya, kita nak menggalakkan orang ramai balik kampung kan. Tak kisahlah naik kereta ke, naik bas ke, naik kereta api ke, naik kapal terbang ke. So, kalau doktor lihat apa usaha ni untuk kita, yalah, menjadikan pengangkutan awam tu, khususnya pengangkutan udara tu, pilihan utama masyarakat dan lebih efisien? Pertamanya, pada musim raya macam ni, eloklah untuk kita bagi rate yang rendah, diskaun. Tak payah buat untung lah. Kira at cost cukup lah. Ini yang doktor akan adakan dalam servis perkhidmatan umrah kita. Dalam musim-musim tertentu kita akan bagi hadiah percuma. Ataupun kita run at cost. Ini satu sumbangan CSR doktor pada masyarakat. Doktor memang terkenal dengan sikap sangat prihatin dengan masyarakat. Ya, ya, dia buat buat doktor bahagia. Dan itu yang buatkan doktor nampak awet muda. Walaupun usianya ya, memang tak percaya sebab awet apa sentiasa awet muda dan baik hati. Dan hari ini sekali lagi saya maklumkan kita semua sangat berasa teruja dan terima kasih kepada doktor kerana sudi menaja kita punya makanan ya. Sedap rendang dia. Memang kuih raya semua hari ini. Apa saja yang anda dapat lihat kat meja ni semuanya doktor sponsor. Terima kasihlah, kita doakan majlis berbunuh rezeki doktor. Dan doktor juga ingin berkongsi kejayaan ini sikit bersama dengan rakyat Malaysia. Untuk yang mereka ingin mengerjakan umrah dengan kos yang sederhana ya, saya kira. Baik, doktor silakan ucapan hari raya kepada penonton kita. Assalamualaikum pada semua penonton Selamat Pagi Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia yang Muslim. Doktor mengucapkan selamat hari raya, maaf lahir batin. Dan di hari raya yang bahagia ini, sama-samalah kita maintain kebahagiaan, satu rahim, mufakat untuk diri kita, keluarga dan masyarakat.
Mudah-mudahan kita boleh bersama majukan negara ni dan kita menjaga keamanan dan keselamatan negara kita. InsyaAllah. Amin. Baik, terima kasih Dr. Razmi. Terima kasih juga Datin kerana sudi meluangkan masa untuk datang bersama. Terima kasih doktor dan keluarga kerana sudi bersama kami menaja makanan hari ini. Okay. Dan juga diharapkan agar perniagaan baru doktor nanti akan lebih berkembang maju, insyaAllah. InsyaAllah. Baik.